Salam teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan pada kesempatan kali ini di hari Jumat akan menemani kalian dengan sebuah game yang direquest oleh salah satu viewer di Instagram yang bernama Hogger Ticket Martian Mfresh ya. Thank you buat Hogger Ticket Martian Mfresh sudah merequest game ini. Dan game yang direquest bertajuk The Forgotten Village of Gondomayit ya. Atau artinya desa terlupakan yang bernama Gondomayit. Kalian akan mengungkap misteri salah satu desa paling mengerikan di Indonesia. Dan gue dengar-dengar ini ada di Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang asli Yogyakarta absen dulu. Dan gue bermain ini pakai headset. Sepi sekali desa ini. Hah? Kata Pak Dasimo, di sekitar Gapuro ada denah desa di papan pengumuman. What? Gue belum neken apa-apa cuy, gila creepy banget guys. Gue belum neken apa-apa udah ada ini cuy, udah langsung mulai sendiri. Sebentar. Sepi sekali desa ini. Kata Pak Dasimo. Loh, wah gamenya benar-benar creepy, belum di start udah horror guys. Oke, gue pakai baju jadul gue juga ya, 4 tahun nge-youtube baju masih sama. Oke langsung aja coba kita mulai. The Forgotten Village of Gondomayit. Oke, gue akan tekan play sekarang guys ya. Namaku Sekar Kinanti, atau lebih akrab dipanggil Kinan. Sekar guys! Setelah ada filmnya! Diterima sebagai PNS, aku ditempatkan di salah satu desa terpencil di Jawa Tengah. Oh, desa PNS! Gondomayit. Wih, guys kalian lihat ada di pohon nggak? Aku baru saja tiba di desa Gondomayit. Karena sempat terjebak macet, aku tiba di gapura desa sudah larut malam. Sopirnya creepy banget. Ini game aku buatan Indo bang. Baru segera menuju rumah dinas yang akan kutinggali selama di desa ini. Bukan buatan Kamboja guys. Ya iyalah Indonesia teman-teman. Oke guys, inilah dia The Forgotten Village of Gondomayit teman-teman ya. Cerita pada game ini berdasarkan kisah nyata. Sepi sekali desa ini. Oke. Kata Pak Dasimo, di sekitar Gapuro ada denah desa di papan pengumuman. Wih gelap banget men. Eh kita absen dulu deh, absen dulu guys, absen, belum absen ya, mau caper ya. Ada Tian, ada Gilang, ada Derby, ada AA, ada I, ada U, ada E, ada O, ada Mamak, ada Mimik, ada Mumuk, ada Meme, ada Leva, ada Rafael, ada Yoga, ada Ginanjar, ada Bocil Telat. Bang, telat gak? Enggak, halo bang, halo, Ricky, Amat, Leon, Abimanyu, Anda, Dani, Putra, Gilang, Tegar, Dwi. Oh, ada grafik juga ya. Oh, kalau rendah lebih kelihatan terang ya teman-teman ya. Rendah aja kali ya, lebih terang ya, apa sedang? Oh, kalau sedang ada bayangan, tuh guys ya. Alright, langsung saja guys kita mulai petualangan sang PNS cantik yang bernama Kinan Meranti teman-teman ya. Aduh, gue pakai headset lagi nih guys. Di mana ya rumah dinasnya? OMG, kenapa ada bercak merah di papan pengumuman teman-teman? Koran Rakyat, kok Rakyat guys, bukan rakyat guys. Di mana rumah dinasnya? Kita disuruh nyari rumah dinas. Ini namanya Sis Kamling ya teman-teman ya. Sis Kamling guys. Ada sumur tua teman-teman. Eh gue peringatkan anak kecil jangan nonton teman-teman ya. Ada rumah yang terbuka juga. Ada suara men, ada suara. Kok ada adik kecil di malam hari yang menangis? Dek, kamu kenapa, Dek? 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 Kenapa menangis malam-malam bikin takut loh? Kunti bogel kemasan saset. Nggak bisa diapa-apain, guys. Gak bisa diapa-apain coy. Kayaknya grafiknya sedang aja ya, gak apa-apa gelap dikit yang penting ada bayangan guys, lebih creepy guys. Itu gak bisa diapa-apain guys. Lah itu gob.
Ada wanita cilik sah yang cantik. Wah, ini creepy sih, guys. Ini desanya katanya ada di Jogja loh. Yang asli Jogja beneran kah ini, guys? Ada desa Gondomait? Maaf, jalan ditutup untuk sementara. Bang, matiin motion blur. Gak ada settingnya, cuma gitu doang, guys. Gue pakai setting sedang ini. Aduh, rumah dinas di mana, teman-teman ya? Ada beneran, aku asli Jogja, bang. Kata Ripai. Oke, rumah nomor 5, coba kita cek ya. Guys, ada bayangan hitam, guys. Sosok bayangan hitam. Oh! Oh my god. Kunti Bogel! Lucunya Kunti Bogel! Kemasan saset. Eh, serem gak? Serem gak, guys? Serem gak, guys? Banyak loh spesies setannya loh. Terus gimana cara keluarnya nih? Oh, itu tuyul, itu tuyul, itu tuyul. Wait, wait, gimana cara kita keluar, guys? Kesini kah? Temukan kunci dalam rumah. Di mana kuncinya, cuy? Enggak serem. Biasa aja, bang, gak serem. Kagak ada kunci. Hah? Ambil kunci rumah 5. Ah, di mana sih? Eh, tadi ah, ini. Alamak, enggak kelihatan, guys. Nyangkut di tembok, guys. Dah, kuncinya nih, guys. Yuk, lanjut. Ini game apa? Ini game Indonesia, guys. Itu Setsu Hitam, bang. Oke, kita buka ya. Temukan kunci dalam rumah. Lah kan udah. Apa sih, nggak bisa keluar? Oh, yang kiri, guys. Oke, kita lanjut, guys, cari rumah dinas, teman-teman ya. Di mana nih rumah dinasnya nih? Sumpah, ini game Indonesia paling creepy sih yang pernah gue lihat, guys. Ini ngapa di rumah ada bolongan ya? Apa tuh? Oh, bulat. Hey! Ini kayak suara yang di iklan. Suara yang di iklan ini, coy. Babylock, bebelock. Hei, wanita cantik. Berwajah pucat, kenapa kamu nongol lagi? Kamu mau apa? Dan setiap disamperin, kamu hilang. Apa maumu, wanita cantik? Wait, siapa tuh? Ada orang, teman-teman. Ada orang, guys. Alhamdulillah, di sini gak cuma ada setan ya. Ada orang juga, guys, ya. Aduh, kok gak bisa lewat sih? Kang nasi kucing ya, guys ya. Ih, Jogja banget ini, coy. Nice, ini baru, guys, asli Jogja, guys. Ini nasi kucing nih, gue sering makan nasi kucing, guys. Serius, guys. Tahu banget gue, tapi ada tembok transparan ke sana ya, nggak bisa lewat situ, guys. Ada hantu, bang, di rumahnya. Sebentar, gue mau beli nasi kucing dulu sebentar ya. Oh, lewat sini, gak bisa kah? Kagak bisa, men. Nasi goreng bukan, kocak. Ini kenapa ada lantunan suara-suara cantik seperti yang nyanyi Jingle Motion IMFS? Nggak bisa ke sana, cuy. Aduh, Pak Dasimo naruh kunci di mana ya? Katanya diletakkan di sekitar teras atau di dekat sumur. Oke, ingat, guys, kuncinya dekat teras atau sumur ya. Wah! Hah? Apa ini? Wow! Kepala cipung, guys! OMG! Dan reaksinya biasa saja, apa ini gitu, itu kepala pocong, kocak. Oke, kita pakai lampu ini aja, lampu trepomas ya. Oke, sebentar, teras, cari kunci guys. Mana nih kuncinya nih, sabar, nyari kunci lagi. Wah, ada Bang Erdi, bang, mantep nih. Eh, bisa diambil, kocak. Lah! Bisa diambil, coy! Ini serem apa lucu ya kalau begini ya? Kunti Bogel.
Oke, cari sumur, cari kunci dulu guys ya. Ini ngapain gue pegang-pegang kepala pocong anjay? Lah kepala pocongnya hilang cuy. Suster ngesot. Eh kepala pocongnya nih, kepala pocongnya kita taruh sini dulu ya teman-teman ya. Buset, ini udah kayak Avenger guys gamenya guys, semua setan ada guys. Nenek goyang, nenek goyang, nenek goyang. Nenek goyang nonton TV. Apa sih kepala ininya, taruh aja sini lah. Sabar, sabar guys, sabar guys, sabar guys. Ini nggak serem malah jadi lucu ya teman-teman ya. Oke, nggak bisa diapa-apain tuh. Oke, nggak ada apa-apa di sini guys ya, nggak ada apa-apa di sini guys. Nenek goyang lagi nonton TV semut-semut. Ingat ya guys, pala pocong gue taruh sini guys. Lah mana pala pocongnya, hilang kocak. Eh di luar ya, di luar ya. Oh itu guys, pala pocong di rumah nih, gue taruh sini aja, gue ambil lagi lah. Pala pocong kita balikan ke tempat habitatnya aja deh teman-teman. Ya biar gak lupa, siapa tau kayaknya penting deh ini teman-teman. Dah tuh ya, nancep tuh ke tanah guys. Oke 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 oke. Aduh di mana ini ya? Ininya di mana guys? Kuncinya guys. Ah ini rumah yang tadi. Ini rumah nomor 5. Sumur, cari sumur ya, cari sumur benar. Itu sis kamling. Nah ini guys, kita tuh mau nyari kunci bre, kuncinya cari sumur ya, benar-benar sumur, sumur, sumur. Nah kita mau masuk ke rumah ini guys. Ya. Sumurnya di mana ya? Ada yang lihat sumur gak? Gelap banget nih guys. Suara game kebesaran. Oh ya nggak apa-apa, biar meninggal bareng-bareng. Sumur, sebentar gue cari dulu ya. Ada yang lihat sumur guys? Aduh, gue paling benci nih game kalau udah gelap-gelapan gini. Gue muter-muter dari tadi guys. Mana sih sumur? Sumur di Jogja bentuknya gimana sih guys? Itu dekat pohon, pohonnya banyak woi. Nih dari nasi kucing kemana guys? Dari nasi kucing guys. Nasi kucing ke kiri. Oke ke kiri kata Ilham. Aduh gelap banget ya sumpah. Sumpah gelap banget bre. Kagak kelihatan apa-apa bre. Sumur aduh bocil itu. Oh di awal-awal. Di awal-awal. Ini. Oh iya bener juga ya. Tapi kuncinya di mana guys? Aduh apa sih lewat rumputnya nggak bisa coy. Nggak ada kuncinya. Cari alat buat hancurin kayu. Oke oke kita cari alat buat hancurin kayu teman-teman ya. Rumah yang mana sih yang belum gua kunci? Ini udah belum? Ini udah kan? Oke ini udah. Ini coba-coba. Itemnya tuh nggak kelihatan guys. Bang suara lu kegedean, suara game kekecilan. Aduh serba salah anjay bocil suara. Ini udah belum? Udah gue explore belum ini guys? Kursi, kursi bisa buat hancurin kayu gak? Telat gak bang? Iya telat 1 tahun guys. Sumurnya di mana? Udah nemu tadi guys. Ini nyari. Ini kali ya sama kang jual nasi kucing gak bisa disamperin apa? Coba pakai kepala pocongnya bang. Oh iya bener guys. Kepala pocongnya itu mungkin. Coba ambil kepala pocong guys. Nah kepala pocongnya kita jalan ditutup. Oke okay. Creepy. Oke okay, rumah nenek goyang. Coba rumah nenek goyang. Gak bisa. Diapain kepala pocongnya bre? Taruh sini, taruh sumur. Nggak bisa guys. Pukul pak, pukul kagak bisa mukul kocak jagoannya cewek. Bang coba di jalan tutup tadi terus lihat kiri. Ah udah bang Erdi dah, thank you bang Erdi. Ini kepala pocongnya nggak ada guna guys.
Nih jalan tutup lihat kiri nih kata Bang Erdi dah. Dah kalau Bang Erdi gue percaya dah ada dua ya jalan ditutup teman-teman ya. Nah, jalan ditutup lalu lihat kiri. Guys, jangan lupa subscribe Bang Erdi guys, ini sumurnya guys. Alamak, rupanya di sini guys. Thank you Bang Erdi. Ah, dapat kuncinya dapat. Let's go. Thank you ya Bang. Oh, suara apa tuh? Kok babi? Oh my god. Sampai kok banyak hal yang enggak wajar di tempat ini. Ya, dari tadi lu megang kepala pocong aja udah enggak wajar, woi. Oke, nice. Kunti bogel. Sorry, toksik. Maaf. Tertidur pulas. Maaf, toksik, guys. Sampainya di kamar. Wah, setelah gila. Perjalanan kemari. Aku dikejutkan oleh suara ketukan di pintu depan. Ada yang ketuk-ketuk. Oh my god, kita tertidur karena kita lelah, teman-teman ya. Apa ini? Buka pintu. Apaan sih? Malam-malam gini ada suara aneh. Bikin takut aja. Gede juga itu tadi ya kuntilanaknya. Nggak bisa. Oh ini guys. Baju terbang. Ya, kok mati lampunya? Itu radio kenapa nyala? Oh my god, ini mulai creepy guys. Awal-awal nggak terlalu serem, lama-lama serem men. Ini lagu jadul tahun 80-an ya? Hei! Wah anjir! Wah, mulai creepy guys. Agus takut ibu. Ada baju terbang, ada radio nyala sendiri. Udah gua duga bakal ada jumpscare lagi. Ada copong lagi jumpscare guys. Ini ganteng juga nih anak ya. Ini anak tahun berapa nih guys? Ini masih tidak ternodai nih dengan internet nih kayaknya anaknya teman-teman ya. Nggak serem kocak, serem woy, kaget. Aduh terus gua harus ngapain nih? Woy buka pintunya gimana bre? How do I open the door? Please someone. Oh ini bisa diinteraksi guys, apa ini? Oh nyalain lilin guys. Oh nyari korek ya, kita nyari korek teman-teman. Mana yang bilang gak ada jumpscare tuh, makan tuh ya di jumpscare pocong. Ah gue tahu nih, sebentar ini apa? Ini gak bisa. Ada yang ngeliat korek gak? Guys? Haruskah gue... Udah tamat belum? Belum kocak. Apa sih ini bingungin banget nyari jalannya. Nyalakan lilin, udah tekan R gak bisa. Harus tepat titiknya ya. Dan yang tidak beres di rumah ini. Pak Dasimo tidak pernah cerita kalau rumah ini angker. Lebih baik aku keluar tanya warga soal listrik yang tiba-tiba padam. Guys ada capculan cai. Oh my god. OMG. Hah, sekarang bisa keluar nih. Penempatan. Aku pergi menuju ke pos ronda menemui warga untuk mencari informasi. Oke. Yang jual nasi kucing tadi capcul aja. Oke, cari warga setempat. Hah, abang-abang nasi kucing. Tunggu, ini penempatannya harusnya nggak di situ loh.
Ini jadi kurang serem karena penempatannya di situ, guys. Harusnya tiba-tiba muncul pelan-pelan. Ini kan kayak di situ kan kita udah ketebak gitu ya. Tiba-tiba ada poci gitu ya. Gua enggak takut, tapi enggak apa-apa lah. Kita jump scare karir aja, teman-teman. Guys. Gila, pocongnya hilang disamperin loh. Pocongnya nongol lagi. Pasep. Lagi mau jump scare karir, beneran di jump scare. Sekarang nanti saya. Oke, lanjut. Selamat malam, Bapak-bapak. Perkenalkan, saya Kinan, Pak, yang sekarang menempati rumah nomor 13. Selamat malam, Mbak. Baru sampai ya. Ada yang bisa kami bantu? Oke, Pak Marijo, guys. Iya, Pak. Jam 11 tadi. Maaf, Pak, sebelumnya. Ini kenapa listriknya mati? Ini yang jual nasi kucing tadi ya? Iya, Mbak. Di sini ada pemadaman tengah malam sampai subuh. Gila, minus satu kuping, woi. Gunturnya biasa aja, apa? Oh, gitu. Pak, apa benar rumah dinas itu angker? Saya diganggu terus sejak tadi. Oke. Wah, enggak tahu, Mbak. Setahu kami, dari penghuni-penghuni sebelumnya enggak pernah ada tuh keluhan seperti itu. Scam. Kita udah lihat berapa setan, berapa jenis setan, guys ya. Ini desa di Jogja ini udah kayak perkumpulan Avengers tapi versi setan, guys. Apa pernah ada kejadian di rumah itu, Pak? Seperti pembunuhan? Atau bunuh diri misalnya? Pembunuhan. Walah, amit-amit, enggak ada, Mbak. Di sini semua warga hidup ayam tentrem kok. Mana ada, anjay? Scam, Pak Mario, scam. Maaf ya, Pak. Tapi saya diganggu terus sampai kebangun waktu tidur tadi. Kalau mau, Mbak Kinan coba bakar jumpa di rumah. Konon, katanya bisa mengusir gangguan-gangguan seperti yang Mbak ceritakan. Oke, perlu diklarifikasi. Guys, perlu diklarifikasi, guys. Emang ngaruh, guys. Di adat Yogyakarta kan Jawa, emang baca bakar dupa ngaruh, guys. Untuk mengusir setan. Emang ngaruh, guys. Yang bener, Pak. Enggak ngaruh, coy. Emang ngaruh, emang. Enggak, setahu gue yang paling ngaruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guys ya. Ngaruh, ada yang bilang ngaruh, ada yang bilang enggak. Lu, beneran, coba aja. Oke. Oh gitu. Terima kasih banyak, Pak. Coba saya cari dupa di rumah dinas. Oke, gak ada pilihan lain, guys. Kita ya, harus membakar dupa. Petirnya aku kembali ke rumah dinas mengikuti arahan dari warga di pos ronda. Sepertinya aku melihat beberapa dupa di ruang tengah. Ini ibarat apa? Ini gue takut salah ya. Ini apa sih namanya, guys? Kalau yang menggunakan ritual-ritual itu apa namanya? Oh, ini dupanya nih. Ah, musrik. Eh, gak mati, bre. Wih, kita lanjut dulu lah. Wih, kenapa lagunya jadi serem gini ya? Kayaknya malah tambah gak enak suasananya. Waduh, di scam. Mungkin hanya perasaanku. Syirik. Duh, perutku malah gak enak. Mana toiletnya di luar rumah lagi? Guys, PNS cantik juga bisa kentut ya, guys ya. Kira-kira member JKT48 kalau kentut wanginya wangi apa, guys ya? Aku bergegas ke empang karena mulas tak tertahan. Wah, kita kencingnya di empang. Pertama kalinya aku wangi apel besar di empang tengah malam. Oke, ya wah, ya mungkin karena ini kan masih di desa. Sampai teman-teman ya. Sih. Mana gelap banget lagi. Oh, empang proper. Oh, begini ya.
emang begini ya guys tempat kalau di desa-desa buang ininya. Anjing di sela-sela coy beraknya. Woy, gimana cara beraknya nih? Iya bang, tempatku begitu. Gak bisa berak. Tuh suaranya gak nyaman banget. Ini kita beraknya 360 derajat eh. Kunti bogel kemasan saset. Pencet X. Oh, gunakan gayung nih, udah bisa nih. Lah, apa sih kok jadi muter gini? Kenapa nih? Oh, ini guys, gunakan gayung guys. Ya ampun. Masa iya kita ke situ, guys? Orang gila kah? Anjing gede banget cok, sumpah cok. Sumpah cok, izin off dulu boleh gak sih guys? Cok ini dolar kuning gak sih? YouTube kalau setan itu termasuk dolar kuning gak? Wah hilang guys. Anjir suara ini coy, suara raket-raket nyamuk coy. Kalau digerak-gerakin kena nyamuk gitu suaranya guys. Itu dolar kuning gak sih guys? Eh bapak, kalian berdua scammer ya, banyak setan di sini coy. Selamat malam pak. Alamak. Selamat malam Mbak Kinan. Gimana? Udah dicoba bakar dupa di rumah? Ini Pak Soleh nih kayaknya bohong nih guys, malah makin banyak setan. Sudah pak, tapi kok saya malah makin banyak yang gangguin setelah bakar dupa pak. Duh, tenang aja Bang Winda, kata Agus. Waduh, maaf ya mbak, saya nggak pernah digangguin soalnya. Kenapa kita diganggu terus ya? Ngasih saran nggak salah aja sih Pak Soleh. Kata orang tua zaman dulu, buat ngusir setan itu harus rebus daun kelor sama bawang putih, bukannya bakar dupa. Ini yang bener yang mana nih guys? Eh guys, ini apa namanya, syirik atau musyrik sih nggak sih? Kalau di Islam, yang bener aja cuy, masa rebus daun kelor sama bawang putih? Is it for real man? Bisa saya coba tuh pak. Kalau nggak salah, Pak Dasimo punya bibit kelor di rumah. Terima kasih sarannya, Pak. Bibit kelor. Sama-sama, Mbak. Semoga membantu ya. Selamat malam, Pak. Apakah musyrik? Musyrik, guys. Oke, balik lagi, guys, ke rumah dinas. Dan langsung merebus air mengikuti saran Pak Soleh. Oke. Kita rebus air nih, mau rebus air bawang putih, guys. Di mana ya aku bisa dapat daun kelor? Apa di belakang rumah? Oh, daun kelor di belakang rumah nih. Ini belakang rumah kan? Ini bagian belakang kan? Oh, ini kali. Ah, daun kelor, teman-teman. Nice. Ayo kita rebus daun kelor dulu, teman-teman, adik-adik ya. Ah, udah itu. Bang, aku serem full screen, kata Ruzen. Udah belum sih? Ini apa?
itu masuk loh guys. Tuh tambah banyak tuh daunnya, kalian perhatiin deh. Apa ada yang kurang? Sebentar gue cek dulu ya, gue cek. Oh ini bawang putihnya guys. Kepala pocong yang tadi malah muncul. Duh, kok gak berhasil? Harus ngapain lagi coba? Malah lapar lagi jam segini. Angkringan di depan gapura tadi masih buka gak ya? Ih, favorit gue banget loh angkringan, teman-teman. Gue suka banget angkringan dulu, teman-teman. Jadi setiap gue pulang kerja, gue kerja sebagai waiter, gue pulang kerja malam itu pasti ada angkringan tuh di BKT, guys. Ya gue selalu mampir di situ. Kadang-kadang kalau pulang bareng Agnes kita makan angkringan bareng. 10.000 udah dapat nasi 2, dapat telur rebus, dapat paru, dapat tempe tahu bacem, sambelnya enak banget lagi, guys ya. Sumpah kangen banget gue angkringan, dan memang benar ya angkringan itu katanya khas Jogja, teman-teman ya. Oke, intermezzo dikit ya. Tadi kita mau ngapain, guys? Tadi kita disuruh ngapain? Gue jadi lupa, kan? Oh, keluar. Aku menuju ke gapura desa untuk memastikan angkringan masih buka. Wah, Pak Soleh nih ya. Sepertinya masih ada suara orang di sana. Oke. Ayo, yang asli Jogja, yuk. Aku menuju ke gapura desa untuk memastikan. Iya, Kinan, siap Kinan. Sepertinya masih ada suara orang di sana. Iya Kinan, ayo makan, udah lapar kan? Wih, apaan nih? Di Solo namanya hik atau wedangan kata Rapi. Oh, itu guys. Oh, muter dulu kali ya, muter guys. Iya, muter karena jalan yang itu ditutup, teman-teman ya. Wah, apaan tuh di pohon? Dadah, langsung. Wah, yang jaga 2 orang. Eh, ketemu Mbak Kinan lagi. Gimana, Mbak? Udah ada kemajuan? Ini yang ngomong siapa sih sebenarnya? Yang pakai kutang apa yang ini? Belum, Pak. Gimana nih, Pak? Saya nggak bisa istirahat kalau begini. Coba Mbak Kinan konsultasi ke Mbah Sutro, sesepuh di sini. Rumahnya ada di selatan. Sebentar guys, sabar. Oh iya bro, kalian itu guys. Sorry. Mbah Sutro, kita ketemu Mbah Sutro guys. Kalau jam segini, nggak apa-apa saya kesana Pak. Oke, jam segini udah malam nih. Nggak apa-apa Mbak, ayo kami antar kesana. Sesepuh. Oke, kita ke Mbak Sutro dulu teman-teman ya. Aku tiba di rumah Mbak Sutro, tetapi sepertinya tidak ada siapapun. Ada ruang kecil di sebelah rumah, pintunya kebuka. Mungkin Mbak Sutro di sana. Apakah Mbak Sutro bisa membantu Kinan? Gak ada orang juga. Kemana Mbak Sutro? Wah, Mbak Sutro. Ilmu klenik jegading lelembur. Apa itu artinya guys? Klenik itu apa guys artinya guys? Apa itu guys? Apa itu? Ada yang tahu gak klenik artinya apa teman-teman? Hah? Klenik. Aduh bocil suara dari tadi nih mengganggu experience sih. Udah pas ini guys. Langsung aja coba kita baca ya. Gak bisa. Oh tekan keyboard. Pakai tombol kiri guys. Ilmu klenik jegading lelembut. Ilmu pengetahuan seputar klinik lelembut dan jimat oleh Ki Sabdo Panulu. Semar mesem dapat digunakan untuk jimat pengasihan. Orang yang memakainya bisa menarik lawan jenis dan dipercaya oleh banyak orang. Hanya perlu menyimpan jimat di dalam rumah dan membaca mantra dan menyebut nama. Guys, ini bukan sih guys, apa namanya? Itu yang buat apa sih yang biar kita kita mungkin nggak terlalu good looking tapi kita bikin orang naksir. Kisuk. Oke. Pelet. Wah ini sesat sih.
Memelihara tuyul dapat digunakan untuk pesugihan. Pesugihan untuk membuat penggunanya mendapatkan harta dari tempat yang tidak terduga. Pengguna harus menyediakan kurungan ayam di dalam rumah, dan di dalamnya ditaruh kelereng dan yuyu. Yuyu adalah kepiting sawah untuk mainan si tuyul. Ini beneran gak sih, guys? Kalau itu gue mau nyari kepiting deh kalau beneran, guys. Aduh, salah tekan. Lah, kok tuyul lagi? Loh, kok tuyulnya dua kali? Tali pocong dapat digunakan. Oh, apa mungkin pocong yang menggangguku itu karena dia mau minta tolong? Ada warga yang memanfaatkannya untuk ilmu hitam. Aku harus menanyakan pada bapak-bapak di depan. Wah, desa ini sus, guys. Tunggu gue baca. Tali pocong dapat digunakan untuk pesugihan atau memikat lawan jenis. Oh, selama ini tali pocong untuk melawan jenis juga ya? Misalnya gue mau memikat hati siapa yang namanya yang di ASP teman-teman, yang mukanya kayak AI itu, bisa nggak pakai tali pocong? Pelaris dagangan atau menambah wibawa agar dipercaya banyak orang. Cara penggunaan, orang yang ingin menggunakan ilmu tersebut harus mengambil tali pocong di bagian kepala lalu menyimpannya dalam peti dan disembunyikan dalam rumah. Akibat, oke kita baca akibatnya. Oh ini Karina. Orang yang menggunakan ilmu tersebut harus memberikan pengorbanan yang setimpal sesuai dengan seberapa besar permintaannya. Biasanya pemilik tali pocong akan menghantui orang tertentu atau meneror penduduk sekitar untuk meminta tolong agar tali pocongnya dikembalikan. Terkadang ilmu tersebut juga menimbulkan makhluk lain datang dan ikut mengganggu di wilayah tersebut. Cara menggugurkan ilmu tersebut akan gugur ketika tali pocong dikembali. Oh, kita harus tali pocong, men. Cari tali pocong, guys. Coba next ya, next halaman ya. Ajian jaran goyang merupakan sebuah ajian untuk pengasihan dan termasuk salah satu ilmu pelet yang paling ampuh karena dapat digunakan untuk memikat hati seorang dengan jarak jauh. Meski tarang oleh laut dan samudra, jaran goyang juga diyakini sebagai... Eh, kalian bisa jelasin jaran goyang? Gue baru dengar loh jaran goyang loh. Harus nyari kuda gitu, tumbalnya kuda, guys. Kayak lagu dangdut jarang goyang. Udah ya, udah kelar ya? Udah tutup bukunya, kocak. Dah, sip. Dah. Kayak lagu dangdut. Lagu dangdut, itu ilmu mistis, bang. Oh, baru dengar aku, sumpah. Wih, mana tadi bapak-bapak angkringan? Oh my god, nenek goyang lagi, guys. Guys, jangan lupa berdoa ya untuk dijauhkan dari segala macam bahaya dan juga nenek goyang. Tapi dia tidak kelihatan berbahaya ya? Nek! Wah, disamperin dia hilang. Dia setan juga, guys. Dia iblis juga, guys. Oke. Hei, kalian! Penipu ya? Pak, sepertinya saya tahu penyebab saya diganggu. Mungkin ada yang menggunakan ilmu hitam di desa ini. Oh, jangan mereka. Apakah ada orang yang mencurigakan di desa ini, Pak? Wah, mereka berdua yang mencurigakan. Sebenarnya, ada beberapa orang yang sering dibicarakan warga desa karena menurut warga, ada yang tidak wajar dari mereka, Mbak. Oh. Kalau boleh tahu, siapa saja, Pak? Yang pertama, Pak Somad. Beliau ini punya istri tiga. Padahal, dia tergolong kurang mampu dan tidak begitu rupawan. Rumahnya nomor tiga, dekat jalan desa. Yang kedua, Pak Mamat. Wah, siapa nih, guys? Beliau ini kaya raya. Padahal hanya pedagang siomay. Wah. Dan siomaynya juga tidak begitu enak. Rumahnya nomor satu, dekat gapura. Oke, tiga tersangka nih. Yang ketiga, Pak Lura. Beliau ini bisa menjabat 3 periode, padahal kinerjanya tidak begitu bagus. Rumahnya nomor 12, dekat rumah dinas. Gimana 3 periode tapi kerjanya tidak begitu bagus? Oke, guys, kita punya 3 tersangka, teman-teman ya. Kita punya orang yang kurang good looking tapi istrinya 3. Lalu kita punya orang yang super kaya tapi dagangan somanya busuk, kagak enak, guys. Dan yang ketiga, kita punya Pak Lura ya. Dia 3 periode tapi kerjanya tuh nggak bagus loh. Rumah 12. Oke, rumah nomor 3, rumah nomor 1, dan rumah nomor 12. Let's do it, man. Oh, begitu. Terima kasih infonya, Pak. Oke, kita interogasi ya.
Kita interogasi guys ya, catat nomornya 3112. Sepertinya aku harus cek rumah orang-orang yang disebut Pak Soleh tadi deh, kalau pengen berhenti diganggu pocong. Kayaknya rumah ini sepi. Enggak, prit, jangan sebut-sebut nama ya. Lah! Tiba-tiba ada ini ya, bocil yang pucat tadi ya. Oh, ini keluarganya, guys. Anjir, ibu yang di kanan ini creepy banget, men. Sumpah, Ben. Lihat matanya, deh. Wah, yang kiri juga senyumnya agak creepy, teman-teman, ya. Ini berarti, guys. Oh, rumah pertama ini, bre. Sebentar. Dia punya... Oh, ini istrinya semua. Oh, iya. Mana itu menurut gua nggak... Itu lumayan-lumayan ganteng lah, guys. Ini body shaming anjir itu bapak-bapak yang baju merah. Oke, fotonya guys. Fotonya diapain nih? Tapi gue harus ngapain ini? Harus ini kah fotonya? Oh itu bisa disalahkan suatu. Oh ini guys. What? Oh ini cuy. Cuy ini cuy. Kok gak bisa diambil sih? Susah banget nih ngambil. Ini harus. Sepertinya bukan Pak Somat yang mengambil tali pocong. Menurut buku di rumah Mbah Sutro, ini adalah Semar Mesem. Pantesan dia punya 3 istri. Hah, sudahlah. Aku cek ke rumah berikutnya. Oh guys, yang... Oh, ini serem sih. Dek, kamu mau apa, Dek? Lagunya gak enakin banget. How do I get out? Okay, that's a door, man. Ini Semar Mesemnya gua ambil gak apa-apa nih. Oh, tuh guys yang pengen punya 3 istri, Semar Mesem ya. Besar juga ya. Tapi aneh, rumah ini juga sepi gak ada orang. Atau memang seluruh desa ini. Guys, emang tukang somai gak bisa punya rumah kayak gini? Kayaknya bisa-bisa aja ya. Ini meremehkan tukang somai, ini belum tahu tukang somai di deket ini sekolah gua dulu. Anjir, laku banyak coy. Apa yang besar nih? Ini termasuk besar lah guys. Ini rumahnya tuh, lihat ada foto mewah begitu. Nah ini rumah. Apa sih anjay? Itu suara bebelak tuh, bayi bebelak tuh. Oke, ada beberapa pintu, gue cek sini dulu ya. Ini ngapa bukanya pelan-pelan gitu ya, kan bikin takut ya. Ini bukannya serem tapi lucu sih ini guys. Ini bayi bebelak nih. Ambil keranjang, coba kita buka keranjangnya ya. Kita buka keranjangnya ya teman-teman. Opet anjing Winda Junior. Oke kita buka bang, salam dari Bunda. Kita buka ya. Lucu banget kemasan saset. Mainnya bak kepiting sama kelereng, kocak. Astaga. Itu tuyul kan? Untuk pesugihan. Berarti bukan juga Pak Mamat yang ambil tali pocong. Tinggal satu rumah lagi, rumah Pak Lurah. Anjay, mulutnya serem banget loh. Walaupun bukan dia ambil tali pocong, tapi semua penduduk desa ini musyrik semua, anjir. Rumah terakhir. Nah. Benar kan? Pintu belakangnya nggak dikunci. Kayaknya ada orang di dalam.
aku harus masuk diam-diam. Ini gimana orang bisa kinerja 3 tahun tidak baik tapi bisa menjabat terus sebagai kepala lurah cuy ya, teman-teman ya. Ini sih paling sus nih ya, teman-teman ya. Ini yang ada yang aneh nih, tali pocong kayaknya di dia, teman-teman. Tuh kan pocongnya aja ada di gitu tergeletak, guys. Mana nih tali pocongnya nih, teman-teman? Bentar, tali pocongnya udah pasti dipocong enggak sih, guys? Anjay ini. Habis Pargo ini yang nge-jumpscare. Woi berisik woi. Berisik banget woi. Mana tali pocongnya? Wah nge-lag sempet. Wah. Jam bengong. Oh ini kursi ini bre. Oh kursinya nih bisa diinin. Wah lagunya serem banget. Gak bisa diapa-apain. Lari lari lari. Gak bisa. Duduk. Wah iya nyala cuy. Oh no. Ritual guys, tali pocong. Tuh kan bener Pak Lurah lakunya. Ini pasti tali pocong yang gangguin aku terus. Aku harus kembalikan ini ke makam. Kembalikan ke makam. Anjay Kuchiyo Seno Jutsu kata Adit kocak. Permisi. Gelap banget di sini. Aku harus cepet-cepet cari makam pemilik tali pocong ini. Cepat. Tali pocongnya orang ketiga guys. Wah di kuburan kita. Di mana makamnya ini kah makamnya? Ini udah pasti itu nggak sih? Wah hilang men, hilang. Hilangnya udah. Ah! Oh my god, semua setan aliansi di sini. Ah! Oh. Ya, oh itu, oh game over men. Misi gagal, oh sorry, game over. Ulang, oh gak boleh ketangkep guys. Kuntilanak. Asas kuntilanak jahat guys. Ya gagal misinya, ya maaf. Wah, digigit kuntilanak kita. Oh jongkok nih apa nih? Apaan sih coy? Larinya cepet banget, gimana cara kaburnya guys? Gimana cara kaburnya? Larinya kencang banget. Permisi. Itu aneh masih gagal, enggak, itu emang game over guys. Balik belakang, emang iya ngaruh? Kok gak hilang? Tadi hilang. Lari aja langsung lari.
itu kayaknya itu deh kuburannya deh. Sabar. Kayaknya ini nih makamnya. Ini nih. Harus digali kah? Duh. Aduh, harus digali lagi, coy. Skopnya di mana, Bre? Oh, ini. Wih, nice. Let's go, Ibu Panas. Let's do it. Wah gila, dia kuat juga ya, 3 kali pacu langsung segede itu lubangnya, guys. Selesai juga. Bodinya bohai juga ya, Ibu PNS ya. Nah ini nih. Wah, kita di kuburan, guys. Jangan sampai kita terkubur. Gila, serem banget deh saya di Jogja. Ketinggalan gak, Bang? Kata orang, enggak. Aduh, gak bisa bicara lagi gimana. Ngambak, pocongnya ngambak, teman-teman. Mbak, Mbak Kinan. Help! Mbak, help me. Mbak Kinan, gimana, Mbak? Di sini, Pak, di dalam makam. Astaga, Mbak Kinan. Sini naik, saya bantu. Lo jangan pegang-pegang ya, tapi ya. Kalau meninggal emang gitu. Setelah aku kembalikan tali pocong nice. Malam. Udah cepet dong ya. Aku tidak menemui gangguan apapun hingga pagi ini. Katakan alhamdulillah. Wah, plot twist kan ya, ada plot twist kan? Ini semua berakhir. Semoga pemilik tali itu tenang dan tidak mengganggu lagi. Soal Pak Lurah, biarlah warga di sini yang menyelesaikannya. Oke, Pak Lurah biar di ini ya, dihakimi rakyat ya. Wait, what? Desa Gondomayet kini telah kembali tenang dan teror makhluk halus, dan Kinan pun dapat kembali bertugas sebagai PNS dengan tenang. Ini kenapa bosnya jadi sensitivitasnya gini, cuy? Ah, udah gitu doang, that's it. Coba keluar ya. Oh, belum bro, loh. That's it, guys. That's it, teman-teman. Oh, jadi seperti itu ya, teman-teman, gamenya ya, guys ya. Wah, game Indonesia yang satu ini benar-benar luar biasa. Tepuk tangan, guys. Plot twist, guys ya. Plot twist benar-benar serem loh, guys ya. Itulah kisah mengerikan di desa yang ada di Jogja atau yang namanya Desa Gondomayet. Jadi di game ini kita diajari, teman-teman, untuk jangan menggunakan ritual-ritual black magic, GG kata Tania. Dan juga ritual-ritual yang apa namanya, syirik atau musyrik, teman-teman ya. Kalau mau kaya, kalian harus kerja keras. Kalau mau punya istri atau pacar, kalian harus bisa memikat mereka dengan cara yang lazim dan wajar. Kalau ingin menjabat ya, kalau ingin menjabat sebagai apapun jabatannya, kalian harus menggunakan musyawarah yang adil dan tidak manipulasi voting, teman-teman, dan juga tidak black campaign ya, oke? Jadi kita udahan dulu, teman-teman. Benar-benar game Indonesia yang sangat GG. Kalian yang mau support, kalian bisa langsung ke sini, guys. Kita udahan dulu, kita sebut nama, guys. Yang ketik ada Alvin, ada Kevin. Yang ketik aku suka game Indonesia pakai emot, thank you. Ada Losi si kucing. Aku suka game Indonesia, ada Nabil, ada Du, ada Mari, ada Rashid, Nando, Hikaru, Megalodon, Michael Juan, Zul 10, and Sob,
Bunga, thank you yang udah request game ini teman-teman ya. Thank you buat Motion MFS Hunger Ticket yang sudah request game ini. Ada Ikram, ada Juna, Waldi, Gladius, Nana, Kelompok, Gucci, Aziz, Muhaimin, Kakak, Revi, Farel, Miftah, Gojo, Amarul, Nin, Exodus, Kendrick, Ahmad, Sigit, Nabila, Game Sky, Angga, Egi Bebas, Exe, Reza, Hilmi, Bedul, Korito, Taufik, Tamar. Wah gila, kangen banget game-game horror Indonesia. Horror begini guys, bener-bener ya, nuansa kangennya terasa ya. Asli Jogja lagi bos, tadi angkringan ya. Randy, Farel, Dava, Novan, Irham, Andre, Reddy, Wizard, dan Iputu, dan Kevin, dan Chandra. Alright, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Sorry yang gak langsung pertama, sorry yang gak kebaca cerita. Thank you banget, Brando Winda. Sanino, sampai jumpa di game berikutnya, bye-bye. Wah gila, seru banget game Indonesia yang satu ini ya. Call of Duty 3?